pohon kalau ada tutul sendiri. Ayo kumpul ayo. Hai hai, assalamualaikum semua. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga selalu dilimpahkan rezekinya, selalu bahagia dan tetap semangat. Oke deh teman-teman, di video aku kali ini aku mau shoot kegiatan aku di kampung halaman aku ya, tanah kelahiranku. Sudah 1 bulan ya teman-teman aku itu enggak kesini. Ini waktunya aku ngecas rasa kangen aku. Ini pagi-pagi sekali aku sama Dek Syakila sudah menikmati suasana di desa ya. Ini Adik Syakila baru bangun, belum mandi, sudah makan bubur sumsum itu teman-teman. Dia suka banget ternyata. Mau aku mandiin tapi ternyata airnya belum hangat, jadi aku ajak ke depan aja. Kalian bisa lihat ya teman-teman, kondisi di desa itu masih asri banget. Anginnya atau udaranya masih seger banget dan tanamannya banyak banget. Ini momen langka ya, tidak seperti di perumahan yang minim sekali tanaman. Ini tuh kakak sudah bangun dan belum mandi juga. Dia sedang dengan Dek Alfa dan dan bapak-bapak itu adalah menantu, anak menantu dari kakaknya ibu ya teman-teman ya. Beliau itu adalah sama apa ya, kita anggap itu sudah seperti bapak kita gitu. Jadi kakak dan adik itu enggak kehilangan sosok seorang kakek berkat beliau, karena beliau itu memperlakukan kakak dan adik itu sama seperti cucunya sendiri. Kalau di Alfa itu adalah cucu asli dari bapak ini ya. Jadi alhamdulillah banget selama ini kakak itu tidak pernah kehilangan sosok seorang kakek, walaupun memang kakek atau ayah bapakku sudah lama meninggal. Begini teman-teman, ini tuh ceritanya aku bawa adik ke belakang mau mandiin, tapi setelah tahu suasana di kebun aku, belakang rumah aku asri banget, akhirnya aku nge-shoot ya teman-teman ya, nge-shoot dulu sebelum mandiin adik. Ini tuh buah pepaya, kalian bisa lihat ya teman-teman, buahnya banyak banget. Di belakang rumah aku nggak hanya satu atau dua buah pohon pepaya saja, tapi ada beberapa, dan alhamdulillah mereka itu kebanyakan tumbuh sendiri, bukan karena ditanam oleh ibu. Memang ada sih yang ditanam, cuma beberapa itu tumbuh sendiri, dan alhamdulillah sekali buahnya itu selalu lebat dan sudah banyak dikasihkan ke tetangga-tetangga gitu teman-teman ya, yang buah matangnya itu. Tidak hanya tetangga, saudara juga. Jadi alhamdulillah banget ya teman-teman, walaupun hanya sebuah buah pepaya, kita masih bisa berbagi. Ini kalian lihat, bisa lihat ya teman-teman, seperti itu buahnya. Jadi ingat ketika aku di supermarket kemarin, ada daun pepaya yang dijual, padahal di sini itu tinggal ngambil aja. Ini tuh sayuran kenikit ya, yang ditanam di belakang rumahnya ibu juga tumbuh subur. Lalu ini buah kelengkeng ya teman-teman.
lagi panen ini di rumah. Alhamdulillah sekali, pas aku pulang kelengkengnya berbuah lebat, jadi kita bisa menikmati kelengkeng. Cuma untuk manennya ini butuh perjuangan banget, karena kelengkengnya itu dibuat rumah semut itu loh teman-teman. Jadi pas waktu panen itu adikku dikerumuni semut. Oke deh teman-teman, karena memang gak ada kegiatan masak-memasak untuk aku sendiri ya teman-teman, akhirnya aku shoot kegiatan masak-memasak ibu. Ceritanya itu Mbak Uti itu mau masak sayur, tahu, dan telur yang disanteni untuk orang dewasa ya, untuk kita-kita. Dan untuk anak-anak itu sudah disayurkan bubur. Karena berhubung ini pas waktu nge-shoot itu aku biarkan tripodnya berdiri aja dan aku tinggal mandiin adik, ternyata baterainya itu low gitu ya teman-teman, dan akhirnya mati. Jadi akhirnya yang di-shoot itu hanya proses goreng tahunya sampai habis. Lucu banget gak sih teman-teman? Akhirnya banyak video yang tidak ke-shoot. Ya sudah deh teman-teman, akhirnya ya aku tampilkan aja proses goreng-menggoreng tahu saja ini. Sama ini ibu ngupas si telurnya ini ya, telurnya direbus dulu ya, setelah itu digoreng seperti itu. Oke deh teman-teman, ini sudah pulang aja ya teman-teman ya. Pas waktu mau pulang ini aku shoot seperti biasa. Ketika kita mau pulang itu pasti diantar sama saudara-saudara, adik, sama budi, sama ponakan, sama misanan gitu ya, sama sepupu maksudnya. Mereka itu mengiringi kepergian kita pulang ke rumah itu. Dan untuk kali ini aku ngajak Uti, ngajak ibu ke rumah ya teman-teman ya, karena kakak masih belum lunas kangennya ke Mbah Uti. Karena aku kasihan sama dia, jadi ibu tak suruh, ibu ajak ke rumah aja. Dan sudah lama ya ibu udah tak ajak ke rumah, akhirnya aku ajak ke rumah aja. Untuk adik-adikku gak aku ajak, karena memang mereka punya pekerjaan ya yang gak bisa ditinggalkan, artinya di rumah aja. Mungkin nanti hari Minggu adikku yang perempuan ikut nginep juga karena dia kan libur. Oke deh teman-teman, ini aku shoot di perjalanan ya. Ya itu tadi aku dengarkan ke kalian celotehan kakak, nyanyian kakak ketika di dalam mobil. Dia sedang menyanyikan lagu alfabet dalam bahasa Inggris dan lagi enggel-enggelan sama ayahnya. Oke teman-teman, ini aku tuh memasuki wilayah jalan yang merupakan pusat kota di Kota Kediri. Namanya itu Jalan Doho. Semua perbelanjaan, swalayan, semua jualan yang itu ada di sini teman-teman. Kalau banyak orang tuh menyebutnya sini itu adalah Malioboro-nya Kota Kediri. Jadi apa aja kalau pengen beli itu ada di sini. Dan ketika malam seperti ini teman-teman, itu ada orang banyak ibu-ibu yang jualan nasi pecel di trotoar gitu ya teman-teman. Kan banyak toko yang tutup, akhirnya depannya atau trotoarnya itu dimanfaatkan untuk jualan nasi pecel. Dan nasi pecelnya sangat terkenal sekali. Jadi buat teman-teman yang mau yang jalan-jalan ke Kediri, jangan lupa mampir ke Jalan Doho ini untuk menikmati nasi pecelnya ya. Karena aku masih punya anak kecil, jadi aku belum bisa kuliner ya teman-teman, kuliner di tempat-tempat seperti itu, mohon maaf. Oke teman-teman, ini sudah sampai ke di gang, di gangku masuk ya teman-teman, belum masuk sih. Ini gang desa ya, penduduk desa ini.
sudah dekat dengan rumah dan ternyata ada yang mantu, ramai banget. Akhirnya kita sudah mau sampai di rumah. Ini gang masuk menuju rumah ya teman-teman ya. Karena sudah mau masuk rumah, ini videonya juga mau akhir. Aku ucapin terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah mau nonton videoku sampai habis, yang sudah like, komen, dan subscribe. Juga aku ucapin terima kasih yang baru nemuin channel aku ucapin selamat datang. Alhamdulillah, ini akhirnya aku sudah sampai rumah dan aku mau nutup video aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.